Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Ida Puraida SAG sebagai guru PAI di kelas 1 dan 2. Alhamdulillah hari ini kegiatan pembagian acara Muharram, tapi kami tidak terbatas kepada anak yatim atau yatim piatu. Kami juga membagi kepada anak-anak yang tidak begitu beruntung, yang bisa dikatakan duafa ya. Dan keluarga SD Bangka ada 45 orang. Kemudian kami juga membaginya kepada sekolah sebelah, yaitu SD yang paling dekat, sebanyak 35 orang. Dan di luar keluarga SD Bangka ada 30 orang, kurang lebih ada 100 orang. Alhamdulillah di acara Muharraman ini kami terkumpul uang sedekah dan infak sebesar Rp22.655.000. Harapan kami semoga tetap kegiatan Muharram ini berlanjut dan adanya keberkahan bagi kita semua, sehat dan banyak rezeki. Saya sudah 24 tahun di sini, alhamdulillah ini tetap berjalan. Itu saja mungkin dari saya sebagai guru PAI yang paling tua di sini. Dan silakan kepada Bapak Acep untuk memberikan doa untuk ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep Muhammad Ridwan SPD. Saya di sini selaku guru kelas 5 dan 6 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kegiatan Muharram pada hari ini berjalan dengan lancar, yang dimulai dari pukul 7 sampai sekarang pukul 10, bahkan setengah 11. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah nanti di hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, demikianlah dari kami berdua selaku guru PAI dari SDN Bangka 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumpur kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersukacita. Jam capai tujuh, semarak meriah, ceria Lumpur kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersukacita. Jam capai tujuh, semarak meriah, ceria berdedikasi, berprestasi. Pramuka kota Bogor bersatu padu, melangkah maju penuh semangat, giat berkarya.